Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Assalatu wassalamu ala Ashrafil Anbiya wal Mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du bismillah mari kita lanjutkan ngaji kita malam ini kita mulai sesi pertama lagi pas tanggal 1 November. Bulan ini kita masuk ke tema sejarah. Dari bahasa Arab pasti syajarah. Syajarah itu secara umum diartikan pohon. Meskipun juga bisa diartikan sesuatu yang sudah terjadi, diambil kata pohon karena biasanya sejarah itu ngomong kronologis masa lalu. Kalau dalam bahasa Arab, "sajaro" itu kalau hubungannya sama sejarah, biasanya nyambungnya sama nasab. Sejarah nasab itu kan biasanya digambar dengan model pohon, kalau bahasa. Inggrisnya history dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani ini istor. Istor itu artinya orang pandai. Orang pinter. Meskipun nanti belakangan hari-hari ini ada yang mempelesetkan history itu bias gender. Harusnya tidak ada history. Kalau his itu kan laki-laki his story, ceritanya orang laki-laki. Maka yang perempuan bikin tandingan her story. Ya, yeah. ya arahnya tidak ke situ sebenarnya. Oke, okay. malam ini kita ketemu filosof yang benar-benar filosof dengan segala keruwetan berpikirnya yang bahkan oleh dia sendiri Hegel dia pernah bilang bahwa tidak ada satupun orang di dunia ini yang paham pikiranku. Hanya satu yang saya tahu ada muridnya yang menurut dia paham, tapi aku juga tidak yakin dia paham. Apalagi nanti saya. Jadi meskipun nanti gagasan-gagasannya Hegel ini jadi tonggak besar dalam sejarah filsafat modern banyak orang filosof selanjutnya yang agak tidak setuju dengan Hegel tapi mati-matian untuk meruntuhkan gagasan-gagasannya Hegel agak susah bahkan nanti kalemak pun nggak bisa meruntuhkan dia bisanya melanjutkan membumikan gagasan-gagasannya Hegel Hegel ini orang Jerman itu fotonya waktu tua Ya hidupnya lurus-lurus saja -lurus memang sejak kecil orang pinter dari keluarga menengah ke atas. Lahir tahun 1770, meninggalnya tahun 1831. Jadi umurnya 61 tahun. Profesor filsafat. Umur 20 tahun, dia sudah lulus filsafat, terus belajar teologi. Hidup di Jerman, pasca jayanya filsafatnya Immanuel Kant. Eranya dekat dengan era, kalau di Eropa namanya era romantisisme. Boleh dibuka lagi ngaji waktu sesi romantisisme. gagasannya banyak, cuma malam ini kita ambil satu sejarah dan Hegel ini masih masih sedikit banyak punya hubungan dengan Indonesia karena anaknya Hegel nanti ada yang jadi tentaranya VOC ya ikut jajah Indonesia dan meninggal di sini di Batavia anaknya Hegel jadi dia titip anaknya di sini setelah jadi pasukannya VOC. Kelihatannya ada yang mengadopsi ke Belanda. Oke, malam ini kita belajar sejarah. Saya tidak tahu teman-teman memahami selama ini menganggap sejarah itu apa. Kalau murid-murid itu biasanya agak trauma dengan pelajaran sejarah. Karena pasti disuruh apalan tanggal-tanggal. Sumpah Pemuda tanggal 28, Budi Utomo tanggal mesti ngono. Bikin anak-anak stres kalau ada pelajaran sejarah. BPUPKI didirikan tanggal anggotanya sekian Gus, bikin trauma belajar sejarah itu. Cara menyajikannya ndak menarik. Padahal sejarah itu penting. Kan Pak Karno punya jargon jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Jangan sampai kita masuk ke lubang yang sama dua kali. Itu maksudnya, Bung Karno. Caranya belajar sejarah, cuma ya jangan terpaku terus-terusan pada sejarah. Kalau terpaku terus pada sejarah, nanti tidak maju-maju. Di beberapa kesempatan, saya bilang, posisikan sejarah itu kayak lampu eh kayak kaca spion. Sekali-sekali dilihat. Siapa tahu ada yang mau nabrak dari belakang. Tapi jangan lihat spion terus. Kalau kamu lihat spion terus bisa bahaya. Jadi oh, naik motor itu lihatnya ke depan, sekali-sekali ngelirik spion. Kalau mau belok ngelirik spion biar nggak ditabrak dari belakang posisikan sejarah begitu sejarah itu penting tapi cara memainkan memposisikannya harus pas cuma di sesi kita satu bulan ini saya tidak akan cerita tentang teori-teori sejarah karena temanya bukan ilmu sejarah tapi filsafat sejarah kalau ada kata-kata filsafatnya itu kan alamat mesti lebih jelimet lebih ruwet pasti bukan apalan definisi kita lihat nanti bagaimana para filosof membaca fenomena yang namanya sejarah malam ini kita awali dari Eropa di era awal modern dari filosof yang dikenal sebagai filosof idealis, jadi istimewa, filosof idealis, khususnya di Jerman zaman itu, karena idealisme Jerman ini lahir di puncak jaya-jayanya sain. Ketika orang tidak terlalu suka lagi dengan kajian-kajian metafisika, tapi di Jerman justru menonjol idealisme yang cenderung metafisik. Nanti tiga tokoh besarnya yaitu Fichte, Schelling dan Hegel. Puncaknya ada di Hegel ini. Cuma malam ini saya tidak fokus ke idealismenya yang nanti diawali dari logika, ada filsafat alamnya dan seterusnya, kita agak fokus ke sejarah biar cocok sama tema kita. Oke. Okay. Bismillah kita mulai silahkan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Kalau memang pingin disambi tidur ya doanya jangan lupa ya Bismillah. Apalagi nanti jelimat kan itu nanti ya siap-siap aja ndak apa-apa. Kopinya diperbanyak jangan ke susu dihabiskan nanti bulatnya di belakang. Kalau masih awal-awal masih melek kamu ndak jangan dihabisin dulu nanti rumitnya di belakang jadi nanti dulu. Oke, saya awali dari nyawa, semua teorinya Hegel. Ini sudah populer luar biasa, saya nggak perlu menjelaskan secara detail bahwa hidup itu dialektis. Sejarah sebenarnya juga dialektis. Nanti semua gagasannya Hegel, nyawanya ada di dialektika ini. Ada proses, apa? Dialektika itu proses saling merespon. Ada tesis, biasanya ketemu yang berbeda, namanya antitesis, terus melahirkan sintesis. Kayak bangku buat ngaji ini, ini mungkin sintesis, awalnya ngertinya meja. Begitu mau dibuat belajar, kalau di ruangan kelas mudah pakai meja, bisa pakai kursi. Begitu masuk masjid, tidak ada kursinya. Kalau mejanya masih kayak gitu. Nggak bisa, masuk nulisnya gini kan ndak enak atau sambil berdiri kan ndak enak terus muncul gagasan gimana ya caranya berhadapan dengan realitas yang orangnya duduk di lantai tapi butuh alas untuk nulis untuk belajar maka muncul sintesis bangku yo meja dibikin kecil aja pendek sesuai orang duduk itu namanya sintesis laptop dulu mungkin ngertinya komputer tapi komputer sebesar itu ini kalau dibuat ke kampus kemana-mana kita kan mobile orang modern itu kan mobilitasnya tinggi, masa mau potong-potong PC kan tidak seru. Nah terus dirancang gimana ya enaknya ya? Oh iya bikin aja ya komputer tapi kecil bisa dijinjing kemana-mana. Maka muncullah laptop. Dulu komputer itu ini sintesis namanya dari barangnya komputer kemudian ditantang oleh realitas yang berbeda yaitu mobilitasnya manusia modern jadinya laptop. Dulu komputer itu juga mungkin sintesis. Komputer yang awal itu besarnya sak gardu. Lebih enggak simpel lagi mengoperasikannya. Nah, lama-lama terus ah ini enggak simpel terus jadi simpel dibawa ke rumah jadi PC. PC jadi laptop. HP juga begitu, HP itu kan selalu ada inovasi-inovasi baru. Inovasi itu pasti dialektika. Tuntutan realitas, ya meskipun bahasanya produsen tuntutan pasar. Itu dialektika. Dulu orang punya HP yang buat bisa bikin ngomong aja sudah senangnya luar biasa, itu sintesis dari telepon. Telepon itu kan diam, tidak bisa dibawa kemana-mana karena pakai kabel. Terus gimana ya ini tidak simpel kalau di telepon harus ada di rumah. Kalau pas di luar rumah gimana? Wong kita kerjanya di luar rumah. Muncul gagasan telepon yang bisa dibawa kemana-mana lahir HP. Itu pun HP generasi pertama kan besarnya sak batu bata itu sak. Kalau dibawa sama chargernya ngalang-alai bawa. Ah terus lama-lama tambah simpel tambah ramping. Dulu ada yang sangat kecil HP itu terus ah kok ya bosen ya kemana-mana hanya bisa buat nelpon sama SMS muncul gagasan macam-macam pakai internet pakai game sekarang malah tidak dipakai komunikasi lagi kan kamu pakai chatting kamu pakai nah itu sintesis namanya jadi gagasan awal yang ditantang oleh realitas baru melahirkan kreativitas baru tesis, antitesis, sintesis. Nanti sejarah juga begitu, prosesnya dialektis. Contohnya, di sini saya ngambil contoh bentuk negara misalnya. Dulu kan bentuk negara itu selalu modelnya raja. Ada presiden, apa, ada kaisarnya satu orang jadi kedaulatan hanya milik satu orang, negara ditata oleh satu orang, sangat terkungkung. Orang jadi tidak puas, muncul antitesisnya. Negara anarkis, rakyatnya sembarang, sakarapmu dewi bisa seneng senengmu sendiri. itu negara anarkis. Nah, tantangan dari anarkisme terhadap diktatorship itu nanti melahirkan gagasan baru negara demokrasi. Demokrasi itu kan ya rakyat punya hak suara tapi juga tidak boleh sakar PDW, negara ada konstitusinya. Harus ikut aturan, nah, itu namanya sintesis. Kalau dulu fokusnya di rajanya, kemudian ada tantangan Rakyatnya berontak, ya fokusnya di rakyatnya, tapi kemudian, Bu, tidak usah ada yang menang-menangan. Kita dasarnya aturan saja, hidup bernegara itu, itu namanya sintesis. Jadi, katanya Hegel, dimensi apapun hidup manusia itu sifatnya dialektis. Saya jadi seperti ini, kalian jadi seperti itu. Itu kan dialektika kita masing-masing dengan zaman kita dengan realitas sekeliling kita. Jadi yang pertama, insya Allah kita sudah paham teori dialektikanya Hegel. Ini nanti jadi dasar bahwa hidup ini progres, saling merespon terus melahirkan sesuatu yang baru. Ini nggak perlu panjang-panjang, bolak-balik kita menjelaskan ini. Nah sekarang kita belajar sejarah. Yang pertama, katanya Hegel, tujuan belajar sejarah. Tugasnya seorang filosof sejarah itu bukan menghafalkan tanggal, bukan ingat-ingat rentetan peristiwa, bukan itu. Tapi katanya Hegel, tujuannya apa? Menemukan rasionalitas sejarah. Hegel ini termasuk filosof yang alirannya namanya teleologis. begini. ini nanti bertaburan istilah-istilah tidak istilah, karu-karuan ini. Teleologis itu realitas ini ada tujuannya. Alam semesta ini ada titik akhirnya. Gerakannya menuju ke satu titik. Tidak bergerak acak sangkar pdw. Jadi ada puncaknya, ada targetnya. Jadi itu asumsi awalnya itu. Oleh karena itu semua kejadian, semua peristiwa, semua momen itu sebenarnya kita sadari atau tidak bergerak ke satu titik ini. Ada polanya, ada patternnya, maka pahamilah pola ini. Itulah yang nanti disebut rasionalitas sejarah. Pahami rasionalitas yang ada di balik sejarah. Kalau agak susah pakai istilah rasionalitas, pahami alasannya. Jadi, jangan cuma dihafalkan. Ya, rasionalitas itu cara paling gampang tanyakanlah mengapa. Peristiwa G30 SPKI meletus. Coba tanya, mengapa akan ketemu rasionalitasnya? Peristiwa demo 212 terjadi. Itu ada polanya, pasti ada rasionalitasnya di balik itu yang itu mungkin berkait tidak cuma dengan demonya, mungkin berkait dengan struktur sosial, berkait dengan ideologi politiknya, berkait dengan relasi sosial kontemporer dan macam-macam itu pasti ada polanya. Cari ini, katanya Hegel. Pahami rasionalitas di balik sejarah. Fenomena ini saja ngaji filsafat ini. Kalian tidak bisa hanya membaca, pokoknya tiap rebu ada yang ngaji. Di balik ini relasinya banyak. Reasoningnya banyak kenapa ngaji ini lahir. Hubungannya sama takmir, hubungannya sama masjid, hubungannya sama santrinya, sama takmir yang lama, takmir yang baru, dan seterusnya. Ada relasi-relasi, ada polanya, ada reasoningnya di balik itu. Mungkin hubungannya sama masjid yang lain, hubungannya sama ngaji yang lain, Mungkin hubungan juga sama kuliah di kampus ada pola-pola. Cari itu. Jadi dia tidak muncul begitu saja tanpa pola, tidak ada yang kebetulan, katanya Hegel. Semuanya pasti ada reasoningnya, dan itu tugasnya filosof sejarah. Kalau ahli sejarah sih silakan ahli sejarah kan dia kerjanya cuma cerita, apa yang terjadi, tanggal berapa. Kemudian yang sana beda lagi, salah tanggalnya, benar tanggalnya, kegerannya di situ. Tapi katanya Hegel, tidak usah kegeran di situ, ngapain. Kita lihat rasionalitas sejarah. Mengapa satu peristiwa lahir dan bagaimana peristiwa itu bisa lahir. Jadi yang pertama itu. Jadi yang bercita-cita jadi filosof sejarah, tugasmu adalah menemukan rasionalitas sejarah. Cuma jangan salah, ndak ada lowongan pekerjaan dicari filosof sejarah. Ya, yo nganggur-nganggur, coba jadi filosof cuma yo ndak ada, ndak ada bayarannya. Oke, terus. Tapi kita akan dapat banyak pelajaran dari situ. Al-Quran itu setiap kali ngomong peristiwa sejarah kan tujuannya fakta biru kita bisa mengambil ibroh itu kalau kita paham rasionalitasnya. Kalau tidak, ya hasilnya apalan. Oke, dimulai sekarang. Cara mengungkap rasionalitas sejarah. Kita lihat asumsi-asumsinya. Yang pertama, Sejarah itu prosesnya adalah proses rasional. Tadi sudah saya ceritakan bahwa pola-pola sejarah itu pasti ada dasarnya, tidak ada sejarah yang tiba-tiba terjadi. Apapun, jadi tinggal kalian lihat settingnya, kenapa bisa begitu. Dan yang kedua, asumsinya Hegel. Kesadaran manusia itu berubah dari generasi ke generasi. Ini gunanya kita belajar sejarah. Orang yang ngerti sejarah tidak akan terjebak pada kebenarannya, versi dirinya sendiri, atau versi akalnya sendiri. Orang yang ngerti sejarah akan paham, oh iya. Generasi ini cara berpikirnya begini dipengaruhi oleh faktor-faktor ini. Kalau generasi itu cara berpikirnya begitu dipengaruhi oleh faktor-faktor itu. Nah, ini kesadaran sejarah namanya. Jadi tiap generasi itu dia punya kesadaran sendiri yang beda-beda. Yang dulu dianggap benar mungkin sekarang dianggap tidak pantas lagi, sudah tidak benar lagi yang dulu dipuja-puja sekarang mungkin bisa dicaci maki. Cara pakai baju, cara apa lagi? Berkomunikasi dengan orang lain, cara macam-macam. Dulu kalau ketemu gurunya, ketemu ustadznya, wah nunduk-nunduk cium tangan. Sekarang nggak usah ketemu, nggak apa-apa, pakai SMS aja. SMS yo saya sering di SMS. Pak, saya mau ke kampus jam 9. Bapak di ruangan yang Jadi, yo zamannya wis beda memang ne, membayangkan dulu zaman di pesantren ndak nyambung sama sekali, tapi yo piye meneh, sing waras ngalah. Jadi, ndak tiap generasi cara berpikirnya beda. Zaman nenek-nenek saya dulu di kampung, cara pakai jilbab itu tidak kayak ibu-ibu yang di sana. Itu <laughs> iya, yeah. kan? Cuma pakai kerudung biasa, terus ndak jilbab rapat. Itu rambutnya kadang kelihatan nggak masalah, dan itu dianggap sudah ciri khas muslimat Ciri khas muslimah sejati zaman dulu, ndak ada orang rame. Wah, rambutnya kelihatan ndak ada. Tapi sekarang rambutnya kelihatan satu aja bisa viral. Jadi ini nalar sejarah, nalar generasi. Kita harus paham itu, di balik itu pasti ada reasoningnya, ada progres. Itulah sejarah. Dulu sudah itu dianggap benar dan islami, sekarang tidak islami lagi. Termasuk Ya, saya, saya sering ngasih contoh logika hukum. Logika hukuman, kalau zaman Nabi itu abad ke-6 ya, versi-versi hukumannya ya memang begitu, potong tangan, rajam. Logiknya zaman itu memang begitu model hukumannya. Kalau hari ini kan model hukumannya beda lagi. Ah, itu logika zaman. Kalau kita lihat zaman itu, wah, sadis-sadis ya orang zaman dulu, loh, sadis dilihat dari zaman sekarang. Mungkin orang zaman dulu lihat zaman sekarang juga nganggapnya juga sadis. Banyak yang lebih sadis. Jadi ndak ndak setiap generasi dia punya kesadaran masing-masing. Nah, itu asumsinya. Jadi satu-satunya yang tidak berubah adalah sejarah itu sendiri itu sama kayak ngomong satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan, tidak ya. ada orang yang tidak berubah. Asumsi-asumsinya itu analoginya ini saya ambil dari dunia Sofi menganalogikan sejarah sebagai kayak sungai. Jadi sejarah itu seperti sungai, dia mengalir. Dan tak bisa kita sebut mana sejarah yang paling bagus, mana sejarah yang paling benar. Setiap sejarah punya reasoningnya sendiri, punya nalarnya sendiri. Zaman dulu celananya komprang, tahun 70-an, penyanyi-penyanyi itu kan komprang model Elvis Presley itu. Yang bawahnya lebar sekali itu, kucing bisa masuk. Sekarang modelnya kan ketat. Mahasiswa-mahasiswa itu kalau pakai jin ketat luar biasa. Ada yang sampai bokongnya itu hilang. Jadi <laughs> kelihatan tipis sekali. Dan itulah tren hari ini. Nalar sejarah hari ini. Beda sama dulu. Dulu kalau pakai baju dibuka sedikit sininya. Kayak artis dangdut-dangdut zaman dulu Omairama dan kawan-kawan itu dibuka sukanya rambutnya keriting terus panjang sampai segini. Oh itu sudah luar biasa itu. Sekarang ndak gitu lagi. Lebih tren rambutnya sudah beda lagi. Zaman angkatan saya awal-awal zaman Aliyah, zaman Sanawiyah itu kalau rambut niru bangsane Andilau, bangsane itu zaman zaman dulu. Kalau sekarang Cina okay, belatnya, hari ini kan Korea ya Loh, zamannya memang sudah beda tidak bisa diseragamkan melihat Korea hari ini dengan Cina zaman dulu ya logikanya sudah beda Oke jadi analoginya sungai meskipun begitu kan tetap kita bisa ngomong tentang sungai tanpa harus menunjuk mana yang paling sungai Ya gabungan dari semua aliran itulah nanti yang disebut sungai. Pasti ada yang beda, pasti ada yang spesifik, tapi secara umum itu. Hari ini tak kayak tadi, hari ini trennya ya Korea. Kan pasti ada yang tidak suka Korea, tapi secara umum itu. Itu yang disebut sungai. Sejarah itu begitu. Pasti ada nalar umumnya, cara berpikir umumnya, rasionalitas umumnya bahwa yang kecil-kecil tertentu berbeda ya biasa, kayak arus kecil di sungai. Itu ibaratnya kalau di Hegel kayak akalnya, akal itu aliran-aliran yang ada di sungai. Aliran kan banyak, tapi aliran itu jadi satu kita sebut sungai. Jadi Aliran itu kan macam-macam dan beda-beda dan itulah proses sejarah dan kita bisa ngomong secara umum hari ini zaman internet loh nah, emangnya berapa persen orang yang pakai internet di kampung-kampung mungkin belum pakai tapi secara umum sejarah kita hari ini coraknya adalah corak digital internet nah, itu yang disebut sejarah. Makanya orang masih bisa cerita sejarah, masih bisa nulis buku sejarah. Kalau yang diperhatikan yang kecil-kecil tadi, orang tidak akan mau. Sejarah Indonesia yang diceritakan mesti Soekarno, Hatta. lupa padahal kan Pak Demu, Bapakmu mungkin yo ikut bagian di situ dari sejarah. Bangsa Indonesia semua berjuang melawan Belanda. Lalu simbah saya ndak, simbah saya ngungsi. Misalnya, Loh iya Secara umum itu berjuang Bahwa ada yang ngungsi Ada yang kerjaannya Cuma santai-santai ya pasti aja Tapi secara umum Indonesia zaman itu Itu berjuang melawan Belanda Itu cara itu yang disebut Tadi rasionalitas sejarah Di balik sejarah ada proses umumnya Dan itu nanti menuju sesuatu Ada polanya Nanti di belakang jadi yang jelas cara memahami sejarah versi Hegel begitu. Geraknya sejarah itu linier menuju target tertentu dan ada polanya. Pola itu nanti yang kita sebut rasionalitas. Oke. Terus. Nah, ini tiga istilah yang harus kita pahami kalau membaca tulisan Hegel tentang sejarah. Ini mulai kita ngomong istilah-istilah yang harus didefinisikan khusus. Yang pertama ide. Nah ini ide ini ada tanda petiknya itu sebelum dunia. Kalau saya ngomong ide mungkin lebih mudah dipahami kembali ke Plato. Kalau nggak ngerti Plato, nggak apa-apa tak jelasin aja. Plato punya gagasan tentang ide misalnya ini barangnya namanya kacamata bentuknya seperti ini jadi di balik plastik sama kaca ini ada bentuk yang kita pahami sebagai kacamata bentuk kacamata yang ada di kepala kita itulah idenya idenya Ya. Jadi ini ini kan sebenarnya cuma kain, plastik, kabel kan gitu. Cuma ketika ketemu bentuk semacam ini kamu sebut mikrofon. Bentuknya yang membuat plastik ini kamu sebut mikrofon itulah ide. Ada gelasnya, ada tehnya, ada tutupnya. Kamu menyebutnya teh, kan begitu. Bisa diminum. Nah, gagasanmu, nanti aja minumnya tapi. Kamu sudah nunggu saya minum terus, sekali-sekali enggak jadi. Jadi, gagasan yang ada di kepalamu, yang menyebut ini teh, itulah ide. Jadi apapun di dunia ini, yang kamu lihat sebagai realitas di balik itu ada idenya dalam tanda petik, apapun, karpet, jaket, LCD, jam kipas angin. Itu kan sebenarnya, kalau kamu sebut materinya, kan dia cuma plastik, kain, besi, sehingga dia jadi LCD kipas angin dari mana, dari ide yang ada di balik benda-benda itu yang terus kita tangkap dengan akal kita. Dan sifatnya dinamis. Dinamis itu ya berubah karena ide kan. Dinamis itu ini gelas, ini juga gelas, yang kecil itu juga gelas dan, dan itu ramenya di kepala kita. Cuma idenya ya ada di barang-barang itu sendiri kepala kita yang menangkap dan membunyikan jadi itu ide lawannya ide itu alam kalau alam ya tehnya sendiri di luar penangkapan persepsi kita kipas anginnya, plastiknya besinya itu alam jadi alam itu dibalik alam ada ide Terus mikrofon yang dibaliknya ada gagasan mikrofon ketika kita sadari disadari oleh manusia. Ya kan? Sehingga ketahuan kalau inilah mikrofon, inilah laptop, inilah gelas. Kesadaran itulah yang oleh Hegel disebut roh. Jadi ini harus hati-hati mendefinisikannya. Di barang yang saya pegang ini ada air teh, ada gelas, ada tutupnya. Kemudian di baliknya ada ide yaitu minuman teh. Dia tidak sadar tentang dirinya. Teh ini kan nggak sadar, wong bukan manusia kesadaran bahwa ini ada materinya, ada ideanya, terjadi di mana? Terjadi dalam diri manusia. Dan kesadaran itu namanya roh. Susah ya, ndak podo sama kalau dalam Islam roh itu kan ya sing ada dalam diri kita, nyawa kita, ndak. Roh itu naik bahasa Inggrisnya spirit. Nanti Hegel ngomong fenomenologi spirit. Jadi mikrofon ini ada plastiknya, ada bentuk mikrofonnya. Itu mikrofonnya sendiri kan tidak sadar. Yang sadar siapa? Kita manusia terjadi di sini. Tapi barang yang dipahami ada di sini. Cuma dia tidak paham. Kamu tanya, eh kamu paham tidak? Kalau kamu itu mikrofon, dia ya tidak paham. Kalau kamu ajak ngobrol, ya, kamu sendiri yang dianggap stres. Jadi, enggak kejadian kesadaran bahwa dia ini mikrofon yang dibaliknya ada bentuk ide tentang mikrofon itu ada di kepala kita, ada dalam diri manusia. Nah, mikrofon yang ada di kepala kita itulah roh. Jadi, ada idenya, ada alamnya, ada rohnya. Nanti kita main-main dengan tiga kata ini sampai jam 10. Ya, siap-siap. Jadi, sejarah itu apa? Sejarah itu berarti prosesnya roh-roh menyadari dirinya. Ya kan, cerita sejarah itu kan cerita tentang realitas. Realitas yang menyadari dirinya. Kenapa menyadari dirinya? Ya kalau tidak sadar tidak bisa diceritakan. Kalau tidak ada kesadaran itu, tidak ada roh itu, saya tidak bisa bilang bahwa ini teh. Jadi narasi sejarah, cerita sejarah itu adalah proses sejarah berarti proses Pengalamannya, roh menyadari dirinya. Oke, okay, terus oke, okay, terus ini ada jargon pepatah paling terkenal dari Hegel: 'What is reasonable is real.' That which is real is reasonable. Semua yang masuk akal. Itu pasti nyata, dan semua yang nyata pasti masuk akal. Oh, itu panjang uraiannya. jadi semua yang masuk akal itu nyata. Kalau kamu ngomong yang tidak nyata, omonganmu pasti tidak masuk akal. Kan kebalikannya begitu. Kalau kamu ngomong yang aneh-aneh, yang tidak ada kenyataannya. Yang kamu omongkan pasti tidak masuk akal, dan semua yang nyata itu pasti masuk akal. Kenapa? Karena di balik yang nyata ada reasoningnya, ada alasannya, termasuk yang mungkin realitas itu kita anggap tidak nyata. Ya, apalah, tapi kan dia kenyataan yang kita anggap tidak nyata. Jadi segala yang ada kenyataannya pasti masuk akal. Terserah kamu mau menunjuk apa? Kacamata, laptop, kuliah, apalagi pacaran, apalagi tidak lulus lulus kuliah, apalagi itu kan sesuatu yang nyata, pasti reasonable, pasti ada dasar real, dasar rasionya. Tidak ada yang tidak. Kebalikannya juga begitu segala yang reasonable itu pasti nyata. Yang tidak reasonable pasti tidak nyata. Kayak kamu mikir yang aneh-aneh yang tidak masuk akal itu kenyataannya pasti tidak ada. Seandainya ya tiba-tiba ada duit sakarung jatuh di depanku misalnya. Itu kan ya jalurnya dari mana duit sekarung emangnya orang di langit punya karung misalnya oh itu kan ngomong berpikir aneh-aneh kayak gini kan tidak nyata itu pasti tidak real tidak reasonable jadi semua yang masuk akal itu pasti nyata dan semua yang nyata pasti masuk akal itu kalau kamu menguji benar tidaknya satu pikiran berarti gampang lihat kenyataannya atau kemungkinan kenyataannya jadi what is reasonable is real, that which is real is reasonable. Sejarah nanti juga begitu. Tidak ada sejarah yang tidak masuk akal. Kalau memang itu terjadi. Ya menurutmu kan tidak masuk akal loh Pak itu. Cantiknya luar biasa loh. Suaminya kayak gitu misalnya. Loh <tik> ya, kalau kamu pikir ya masuk akal saja. Reasoningnya pasti ada kok itu. Enggak masuk akal kan karena kamu enggak dapat aja. Tapi itu tetap reasonable. Masuk akal kalau um, buktinya nyata gitu loh. Buktinya nyata mau kawin ya berarti masuk akal. Jadi what is real is reasonable. Ya tinggal kamu lacak kenapa sih kok mau dinikahi ya nanti alasannya pasti banyak. Kok enggak mau sama kamu alasannya lebih banyak mesti. Jadi what is reasonable is real, that which is real is reasonable. Semua yang masuk akal itu nyata dan semua yang nyata pasti masuk akal. Kamu tidak bisa bantah kalau sudah ada kenyataannya. Kamu tidak bisa bilang tidak masuk akal, oh, buktinya sudah kejadian. Sebaliknya, kalau kamu mikir aneh-aneh yang tidak masuk akal, orang cepat menyimpulkan bahwa pasti tidak real pasti hanya khayalanmu. Jadi what is reasonable is real, that which is real is reasonable. Itu nanti hubungannya sebenarnya sama sejarah. Maka semua proses historis, proses sejarah di balik itu pasti ada reasonable-nya, pasti ada nalarnya. Itulah yang kita kejar untuk menemukan pola-polanya sejarah. Sehingga kita tahu sejarah itu nanti menuju kemana. Terus, Nah, ini yang tadi disinggung sedikit. Pola yang namanya ruh dunia, akal dunia. Akal dunia itu tadi, sungai secara umum itu akal dunia. Kecenderungan umum itu akal dunia. Bisa juga kita artikan tren paradigma kecenderungan universal, itulah ruh dunia. Misalnya kita menyebut Yunani itu paradigmanya adalah kosmologis. Nah, itu rohnya, roh berpikirnya itu roh berpikir tentang kosmos. Abad tengah itu era agama-agama besar. Orang berpikir apa saja, arahnya ke agama, ke Tuhan. Nah, itu rohnya namanya. Namanya ruh. apa ada orang yang tidak pikir ketuhanan? Ada. Cuma secara umum orang berpikirnya ketuhanan. Itu namanya roh dunia. Indonesia dulu dikenal sebagai bangsa yang ramah. Apa enggak ada orang Indonesia yang ngamuan? Pasti ada. Tapi secara umum itu ramah. Orang Indonesia. Itu rohnya namanya. Dunia secara umum juga dia punya style, punya gaya. Punya tren. Itulah roh dunia. Yang ini sifatnya dinamis, dia akan bergerak, geraknya kemana, ke yang lebih rasional. Jadi ruh dunia atau akal dunia, jadi kita itu di bawah ruh dunia, jadi mau tidak mau cara kita berpikir, cara kita berperilaku itu dikendalikan oleh ruh dunia ini yang kita anggap baik atau buruk, yang kita anggap pantas atau tidak pantas, pengendalinya ruh dunia ini secara umum. Apa tidak ada pak yang berbeda? Tetap ada. Tapi ini secara umum, wajahnya. Ya kalau dicermati wajahnya mungkin beda-beda, tapi secara umum ya kayak gitu loh wajah. Kayak kita lihat kucing itu loh. Kucing itu kan ya macam-macam, tapi kan bagi kita ya yang ya kucing. Enggak ada yang cakep, enggak ada yang jelek, semuanya standarnya begitu. Nah, ini kan sama, padahal mungkin bagi kucingnya sendiri dia ngertinya macam-macam. Ada yang cakep, ada yang jelek, kan mesti begitu. Buktinya ada yang milih itu, nggak milih ini, misalnya itu kan berarti dia ngerti gitu. Sama kayak kita apa ruh, melihat Allah orang Afrika itu mesti ya begitu. Allah orang barat bule itu ya mesti gaya nengono. Itu berarti apa? Ada ciri umumnya. Nah, dunia juga secara umum begitu. Seandainya ada alien datang, lihat dari luar angkasa, lihat manusia bumi, dia ngertinya, "Allah, manusia itu ya kayak gitu." Secara umum, itulah akal dunia, cirinya hari ini, nah, itu akal dunia, roh dunia. Jadi, kecenderungan, kecenderungan umum manusia hari ini, kita misalnya menyebutnya. Hari ini zaman digital, semua orang pegang HP. Nah, itu mungkin di antara reasoning, di si antara model uruh oh dunia. Akal dunia hari ini titiknya sampai ke situ. Nanti tetap akan berkembang lagi. Jadi dunia ini ada polanya. Ada kecenderungan umumnya. Ada paradigma umumnya. Itulah yang disebut... Roh dunia atau akal dunia dalam teorinya Hegel. Ya, oh, ini lanjutannya. Nah, roh ini berproses berkembang kesadaran manusia berkembang. Tadi saya contohkan zaman dulu model bajunya orang seperti apa berkembang lagi berkembang lagi. Itulah roh dunia. Indonesia klasik kayak zaman zaman Majapahit itu orangnya ndak ada yang pakai baju, ya cuma pakai bawaan aja. Yang perempuan juga ndak ada ndak pakai atasan biasa aja. Dan hidup dengan logika begitu dan ndak masalah. Kita juga hari ini dengan gaya semacam ini ternyata juga ndak masalah. Cuma dari zaman dulu ke zaman sini itu kan ada pergeseran-pergeseran, pergantian kesadaran. Kesadaran kita berubah-ubah sepanjang sejarah. Jadi roh dunia tadi bukan barang mati. Tapi barang yang dinamis semakin lama semakin berkembang menuju kesadaran lebih sempurna, lebih sempurna. Katanya Hegel menuju kesadaran yang lebih rasional, lebih rasional. Meskipun nanti beberapa dikritik, katanya Hegel zaman itu bergerak semakin rasional, semakin rasional. Jadi semakin ke sini manusia itu semakin rasional, semakin ke belakang semakin kelihatan tidak rasional. Meskipun kita tidak boleh mengkritik masa lalu dengan logika masa kini. Karena masa lalu dia punya logika sendiri, masa kini punya logika sendiri. Ya mesti aja kamu lebih pinter dari orang dulu, karena bahanmu lebih banyak hari ini. Mereka bahannya terbatas. Kamu tidak boleh marah-marah sama Sokrates. Ah lah Sokrates nggak pernah baca Immanuel kan sih, ya mesti wae. Ya, ya ndak ya mesti wong zamannya beda. Jadi tidak bisa kita ngeritik masa lalu dengan logika masa kini. Dan itu sering dilakukan orang-orang hari ini. Mengkritik para ulama zaman dulu dengan logika hari ini. Mau Imam Syafi'i kok jelimet begitu sih? Wong wudhu tinggal buka keran aja, nggak usah ngitung kolah kan beres. ya nah, zaman Imam Syafi'i belum ada keran. Wudhunya ya pakai kolah. Orang zaman dulu itu gimana sih? Masa bersuci pakai batu? kan gitu kamu oh enak saja ngeritik zaman dulu ya sekarang kamu gampang air di mana mana kalau zaman dulu nggak ada apa apa ya batu Biar mbok jangan batu pak tisu ya kono kamu pergi ke masa lalu sambil membawa tisu ya zamannya memang beda kesadarannya geser ilmu pengetahuan juga berkembang makanya katanya Hegel Zaman itu, geser ke yang semakin rasional, semakin rasional. Makanya, kamu nggak harus terlalu galau dengan perkembangan-perkembangan sejarah yang macam-macam. Tenang aja, nanti yang survive pasti yang rasional, yang lebih rasional yang akan menang. Itu pasti, katanya Hegel, loh ya. Jadi kalau ada perdebatan, kalau ada problem rumit, problem tenang aja lah. Nanti yang lebih rasional mesti lebih menang, lebih bertahan. Nah, itu kalau pakai logikanya hekel. Jadi kamu tidak perlu galau. Meskipun di ILC sudah menang habis-habisan, tapi ya tenang aja. Siapa yang survive itu dialah yang lebih rasional. Atau sebaliknya, yang lebih rasional yang akan survive. Oke. Okay. Dan nanti gerakannya, gerakan sejarah itu, roh dunia itu secara umum prosesnya dari roh subjektif menuju roh objektif dan berpuncak di roh mutlak. Dan ini nanti Hegel punya teori namanya fenomenologi roh. Itu luar biasa padahal katanya Al-Quran kulir ruhu min amri robih. Tapi Hegel luar biasa dia bikin fenomenologi roh, cuma roh bukan dalam arti nyawa kalau di Hegel. Fenomenologi roh itu apa? Jadi roh tadi, akal dunia tadi prosesnya adalah diawali dari roh subjektif kemudian masuk ke roh objektif, baru nanti puncaknya jadi akal dunia namanya roh mutlak. Nah, roh subjektif itu apa? Roh subjektif itu ketika dimulai kesadaran dirinya manusia. Karena tadi kesadaran itu kan semua ada dalam diri manusia. Langsung di tiga level. Antropologi, fenomenologi, dan psikologi kesadaran pertama kesadaran antropologis kesadaran antropologis itu kesadaran bahwa aku ini bagian dari alam semesta aku bagian dari alam itu kesadaran antropologis awal rohnya masih roh subjektif masih aku sendirian individu kesadaran manusia sendirian kesadaran antropologis itu aku bagian dari alam dalam alam semesta ada diriku. Unsur-unsur alam juga ada dalam diriku dan aku sekrup kecil dalam mesin besar yang namanya alam. Nah, itu kesadaran antropologis. Naik tingkat satu level ada kesadaran fenomenologis. Kesadaran fenomenologis ini kesadaran ketika "Iwaku ini bagian dari alam tapi tidak persis." Dalam diriku ada keunikan-keunikan sendiri Tidak sama persis Kalau alam pasif Tapi kalau aku manusia punya kebebasan Kalau alam objektif Tapi aku manusia tidak Bisa berubah-ubah Itu kesadaran fenomenologis Ketika kita sadar bahwa kita itu unik Dan puncaknya kesadaran psikologis kalau kalau tadi kan ya bagian fenomenologi itu bagian dari alam tapi saya manusia itu agak ada uniknya punya khasnya kalau psikologi sudah aku ini merdeka sama sekali aku itu tidak sama persis dengan alam jadi aku bisa ngatur hidupku sendiri beda kayak alam itu kesadaran psikologis mulai muncul kesadaran aku yang mandiri tidak lagi terikat oleh Relasi kita dengan alam semesta, mau apa saja bisa. Itu kesadaran roh subjektif, roh individual. Ya, gampang-gampangnya, kita sebagai manusia saat jadi individu. Nah, puncaknya, kesadaran psikologi, kita naik ke roh objektif. Roh objektif itu kita tidak berposisi dengan alam lagi tapi kita berposisi dengan berhadapan dengan manusia yang lain. Jadi kita hidup bareng orang lain. Enaknya gimana? Ini hidup sosial, hidup antar subjek. Meskipun bahasanya Hegel ini roh objektif. Jadi kalau bagi Hegel kehidupan di level raw objektif itu tesisnya adalah hukum karena kita hidup bareng-bareng kan dasarnya hukum. Antitesisnya adalah moral. Dan sintesisnya adalah kebajikan. Kalau hukum sama moral sudah kawin akan lahir sintesis namanya kebajikan. Ini kan dua hal yang sering berhadapan, moralitas dan hukum. Mana yang harus kita dulukan? Kalau formulasi ...nya tepat, maka perkawinan antara hukum dan kesusilaan akan melahirkan kebajikan. Kalau kita sudah ketemu namanya kebajikan, kita masuk ke roh, mut, roh yang terakhir, roh paling tinggi namanya roh mutlak. Nah ini perjalanan roh dari kesadaran aku sendirian, menjadi kesadaran kita bersama dan mem lebih melewati kesadaran bersama itu kesadaran mutlak. Kesadaran mutlak itu sudah sudah mix antara subjektif objektif jadi satu dan bergerak ke satu tujuan. Roh mutlak, kebajikan bersama, kebajikan alam semesta dan seterusnya ada di kesadaran mutlak. Sudah tidak ada lagi parameter-parameter subjektif, parameter objektif, tapi melampaui itu. Nanti kita lihat apa isinya kesadaran mutlak. Tapi yang jelas, yang subjektif itu individu, yang objektif itu kehidupan sosial. Itu fenomenologinya roh. Jadi yang objektif itu kesadaran, kalau bahasanya Hegel, kekitaan, kesadaran sosial. Kesadaran sosial itu katanya Hegel diawali dari yang pertama hasrat. Jadi kalau kita sudah melewati kesadaran subjektif, itu kan kita masuk ke kesadaran objektif sambil membawa berbagai keinginan individual. Cuma keinginan individual ini terbatasi oleh kehadiran orang lain. Kalau boleh hawanya sumuk gini, aku ingin nyopot baju. Itu hasrat. Tapi begitu ada orang lain, wah nggak jadi banyak orang. Itu kan terbatasi. Dari sini mulai muncul logika kekitaan. Wah, aku hidup sama orang lain nih, nggak bisa bebas. Kalau bisa, apa? Saya bebas kayak waktu di kamar mandi, nggak pakai baju nyanyi-nyanyi. Kelihatannya seneng, bahagia begitu. Tapi kan kamu nggak bebas begitu. Kenapa? Ada orang lain teman sekamar aja nggak bisa kamu gituin. Kamu tiba-tiba nyanyi-nyanyi sambil ndak pakai baju, itu teman sekamarmu mungkin nelpon RSJ. Nggak bisa. Ada terbatas sih. Dari situ mau melahir roh objektif. Kamu berpikirnya tidak lagi aku tapi sudah kita. Dan nanti ada teori yang terkenal dari Hegel, ada dialektika tuan dan budak yang nanti terakhir dilanjutkan oleh Marx. Jadi, kalau tuan ini kan biasanya mengobjekkan sesuatu, memaksakan kesadarannya untuk budaknya. Sebaliknya, budak ini menggadaikan kesadarannya pada tuannya. Katanya, Hegel ini sifatnya dialektis, nanti hasilnya bisa kebalikannya. Tuan yang ingin selalu dilayani memaksakan kesadarannya pada budaknya menganggap budaknya bukan manusia, dia malah kesadarannya jatuh ke paling bawah, yaitu kesadaran hasrat tadi, kesadaran primitif. Dia tidak bisa berelasi dengan sesama manusia. Jadi kesadarannya turun. Beda sama budak. Budak yang melayani kesadarannya Tuhan, nanti dia akan sadar dirinya sendiri. Dari mana? Dari kerja. Oh iya ya ternyata aku bisa memproduksi sesuatu. Oh aku bisa melahirkan sesuatu. Aku bisa menguasai sesuatu. Kesadarannya naik. Padahal tadi yang ingin menguasai kan tuannya. Tapi sekarang dibalik. Justru yang kesadarannya naik malah budaknya. Kenapa dia naik? Karena dia memahami dirinya dalam kerja. Sementara yang tuan malah kehilangan dirinya dalam hasrat dia hanya levelnya turun ke level primitif itu kesadaran sosial jadi hati-hati kalau kamu menindas orang lain yang turun kesadaranmu yang ditindas bisa jadi berbalik kesadarannya jadi lebih tinggi ya kayak kalian kalau dikritik kalau dimarahi kalau ditindas kadang-kadang malah jadi terpacu justru untuk maju sementara yang menindas malah ketinggalan Nah, kalau nggak dipepet kan kamu nggak gerak. Kalau nggak dimarahi dosen, dipaksa dosen kan kamu nggak demo. Kalau kamu nggak demo kan kamu nggak latihan orasi. Kalau kamu nggak latihan orasi kan kamu nggak pinter ngomong. Lo kan jadi kesadaran itu saling dialektis. Jadi tenang saja. Katanya Hegel, segalanya ada polanya. Nanti menuju ke satu titik. Terus, nah sekarang yang paling tinggi apa sih roh mutlak itu tadi kesadaran tertinggi untuk memahami kesadaran tertinggi kita bisa ambil dari tiga jenis pengetahuan seni agama dan filsafat untuk memahami modusnya alam semesta geraknya kemana puncaknya kemana Ide yang tidak kelihatan, apa itu? Kita butuh seni, butuh agama, butuh filsafat. Seni tesisnya, agama antitesisnya, filsafat sintesisnya. Seni ngomong sesuatu imajinatif tapi berdasarkan fakta, kalau agama keyakinan subjektif yang susah dilacak faktanya kan biasanya urusan-urusan eskatologis metafisik kalau dua ini kawin lahir filsafat filsafat mengatasi semuanya filsafat itu ngomong apa saja bisa boleh tidak ada yang kritik kenapa ranahnya memang luas makanya ngaji filsafat itu santai ngomong apa iso jadi ngomong yang kelihatan bisa, yang tidak kelihatan bisa. Nah ini proses dari seni nanti masuk ke agama, dari agama sintesis lahirnya filsafat. Tiga bidang ini yang bisa menjangkau roh mutlak. Roh mutlak itu tadi orientasi sejarah, paradigma, tren, akal dunia yang bisa membaca ini. Jadi roh, roh mutlak itu Akal dunianya, kalau yang tadi kan akal sosialnya roh objektif, sebelum itu akal subjektif, roh subjektif, akal individual. Jadi, sejarah versi kita, sejarah objektif versi bersama-sama, sejarah ini mau kemana sih sebenarnya? Oke, sekarang kita lihat manifestasinya. Ini baru ngomong yang lebih ringan Kalau tadi dasar filosofisnya Rotom Bulet Dasar filosofis itu nanti Diterjemahkan oleh Hegel Di sini Dalam penulisan sejarah Nanti ada penulisan sejarah asli Sejarah asli itu Sejarah yang original Jadi sejarah yang asli itu ya yang dihafalkan anak SD tadi. Cerita sejarah apa adanya. Cirinya biasanya yang menulis kemungkinan besar ngalami. Jadi dan biarkan masa silam berbicara sendiri. Biarkan masa lalu cerita sendiri. Tidak ditambah-tambahi. Kayak laporan pandangan mata. Kayak penyiar TV waktu ada banjir terus saudara-saudara banyak Itu sejarah asli, original. Tidak pakai tambahan apa-apa. Jadi menulis sejarah apa adanya. Ya meskipun nanti di teori-teori belakangan apa-apa ya, bisa sejarah itu apa adanya bukankah sejarah itu selalu miliknya yang menang? Gitu kan? Ya salah sendiri yang kalah nggak mau nulis sejarah. Lo kan nggak boleh nulis pak. Iya. Ya itulah politik kan gitu. Jadi penulisan sejarah asli itu pokoknya isinya asli, tidak ditambahi apa-apa, genuine, original. Terus ada level lebih tinggi dari itu yaitu penulisan sejarah reflektif kalau sejarah reflektif itu cerita sejarah cuma tidak cuma ngomong faktanya penulis sejarah juga menilai atau mengedepankan kepentingannya melalui refleksinya terhadap sejarah. Jadi, hati-hati kalau membaca buku sejarah harus jeli. Ini cuma ngomong fakta original apa adanya, atau campur dengan refleksi penulisnya, karena banyak buku sejarah yang kecampuran itu seolah-olah objektif, tapi sebenarnya subjektif itu hasil refleksi pengarangnya. Ada empat jenis yang subjektif itu yang pertama pragmatis. Pragmatis itu untuk tujuan praktis menulis sejarah presiden A tujuannya apa? Yuk ya, lumayan biar dapat honor besar mumpung dia ah itu. Pragmatis untuk tujuan-tujuan tertentu, mungkin untuk kampanye, mungkin untuk mempengaruhi orang, mungkin untuk kepentingan ideologinya. Itu tujuan pragmatis. Ada tujuan informatif. Informatif ini tidak sama dengan tadi yang original. Informatif ini ketika pengarangnya menulis versi sejarah un, secara komprehensif untuk apa? Kalau dalam bahasa agama mungkin lebih pas untuk diambil hikmahnya. Ya, apa ya hikmahnya itu? Kelihatan pengajian sekali ya kalau ada hikmahnya. Jadi fakta biru itu ya ulil absorah itu fungsi kedua ini. Jadi yo tidak cuma cerita, kita belajar apa yang bisa kita ambil pelajaran dari Fir'aun, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sejarah-sejarah masa lalu itu reflektif yang jenis kedua, informatif. Kadang juga berisi pemetaan-pemetaan sejarah. Versi pengarangnya dalam rangka untuk bisa diambil pelajaran. Saya masih ingat ada yang cerita sejarah kemudian dipetakan misalnya presiden Indonesia itu rumusnya Noto Nagoro misalnya Kay kayak, kayak, gitulah pasti ada visinya. No itu Soekarno, To itu Soeharto, terus No lagi No Habibi Habibi itu kan ada Burhanuddin No nya pokoknya ada N nya No itu noto nago bagus nah, dur, pas noto nago ro wah, susah nih susilo bama yudhoyono nggak ada ro nya oke okay. yang ndak tahu rumusnya gimana mong itu tiga do kan kalau diurutkan kan harusnya noto bi tur wah <laughs> gak enak ya noto bi tur su enggak enak lu habis habis gusdur kan susi jadi iya, oh Megawati, Sumego, jalan, oke, okay. sudah apa-apa, diambil hikmahnya saja, oke, okay. yang ketiga kritis, ah ini baru, kalau kritis itu yang tadi apa ya, jangan-jangan salah sumber, Masa begitu sejarahnya? Saya yang alami sendiri yuk kamu yang alami, saya yang lihat. Misalnya. nah ya kan jadi namanya versi sejarah kritis. Ini biasanya untuk mengkritisi narasi sejarah yang sudah terlanjur berkembang. Ngasih narasi tandingan. Itu namanya penulisan sejarah reflektif. Dalam jenis yang kritis, jangan salah. Kenapa sih harus dikritisi, Pak? Ya, karena penulis sejarah kan juga manusia, perspektifnya terbatas. Dia cerita yang mesti sesuai apa yang dia lihat, padahal realitas sejarah, fenomena sejarah itu kan luas, macam-macam. Jadi, penulisan sejarah reflektif yang jenis kritis. Nanti ada penulisan sejarah reflektif yang jenis tematik. Kalau tematik ini dipilih sejarah sosial, sejarah hukum, sejarah seni ini biasanya tematik. Sejarah raja-raja itu pasti tematik. Ceritanya mesti tentang raja-raja. Tidak -Raja. ada sejarah pengawal-pengawal itu tidak ada. Jadi modelit tema-tema besar yang dipilih. Itu banyak. Ya isinya mesti yang relevan dengan temanya. Kalau sejarah seni ya cerita tentang seni. Kamu ndak usah nuntut, Pak, ini sejarah kok ndak ada perangnya, lu sejarah seni. Yong. Lo kan kamu nyari cerita sejarah kan kamu biasanya kamu cari perangnya. Film sejarah kok ndak ada perangnya, enggak ada yang nonton yang dicari mesti perangnya. Cuma kalau secara seni ya ada perangnya mesti. Nah, jadi level 2 penulisan sejarah reflektif. Yang ketiga ini yang jarang dilakukan. Pelakunya harusnya para filosof sejarah penulisan sejarah filosofis. Diperoleh dari sejarah ini nanti, sejarah filosofis diperoleh pengertian tentang sifat sejarah, roh sejarah, akal dunia tadi. Itu diperoleh dari penulisan sejarah filosofis. Jadi, ini yang diungkap kesadaran sejarah. Dari situ, orang paham karakter sejarah dan proses sejarah jadi prosesnya begini menunjukkan bahwa pada tahun ini Indonesia itu karakter kebangsaannya semacam ini itu sejarah filosofis jadi melihat aspek ruh dunia dalam sejarah tadi itu namanya sejarah filosofis Oke teori selanjutnya Nah, yang tadi yang subjektif, objektif, kemudian mutlak dikasih contoh dengan model kebebasan. Kalau di Hegel, katanya Hegel esensinya sejarah itu kan dua, rasionalitas dan kebebasan. Sekarang ayo dikasih contoh sejarah. Diambil dari kebebasannya. Yang pertama, orang timur dia ngasih contoh yang kesadarannya masih kesadaran subjektif tadi itu orang timur, dunia oriental. Orang timur itu tidak bebas. Kesadarannya masih kesadaran paling awal tadi, kesadaran aku yang individual. Dan dia di hadapan alam semesta, ya karena ilmunya belum berkembang kalah di hadapan alam semesta. Makanya tadi kesadaran awal merasa bagian dari alam semesta. Bahkan takluk di depan alam semesta. Nah, itu istilahnya agak tidak enak. Dia pakai orang timur. Dan nanti puncaknya paling tinggi orang Jerman. Dan kamu nggak usah marah. Kalau pingin nandingnya, ya kamu bikin sendiri puncaknya Indonesia. Karena dia orang Jerman, maka dia menggambarkan progres sejarah itu dari Dunia timur, dunia timur itu penduduknya masih belum maju, kemudian kebebasannya masih belum lahir, dan hidupnya di bawah bayang-bayang kekuasaan alam. Makanya, banyak agama-agama lokal yang nyembah alam karena memang tidak paham teorinya, tidak paham ilmunya, nah, itu orang timur naik kelas sedikit Yunani Romawi. Orang Yunani sudah mulai mikir, kalau timur itu serba mitos, kalau ini sudah pakai akal. Jadi cuma masih belum bebas secara utuh. Buktinya apa? Ada perbudaan masih. Secara politik masih belum bebas, meskipun manusia sudah mulai berpikir. Tapi masih banyak keterbatasan-keterbatasan tidak beda, bebas, full 100%. Jadi dari mitos ke logos. Cuma logos di Yunani sama Romawi ini logosnya masih belum utuh. Masih logos individual. Yang nanti dilanjutkan di dunia abad tengah kan juga masih begitu. Masih individual sifatnya, tidak sosial. Orang pinternya banyak tapi kualitas kehidupan sosialnya belum terkontrol. Masih banyak penindasan-penindasan. Kebebasan masih belum full. Kan masih banyak raja-raja, masih banyak kaisar-kaisar itu alamat masih belum bebas. Segalanya masih terikat. Meskipun cara berpikirnya sudah rasional. Kalau yang timur tadi masih belum rasional juga masih tidak bebas. Yunani agak menang sedikit bebas dari mitos tapi masih terikat, tidak bisa bebas dalam dunia sosial termasuk dunia politik. Puncaknya adalah dunia modern. Contoh paling bagus itu Jerman. Katanya Hegel. Ya, kalau kamu tidak terima ya tidak apa-apa. Protesten. Kenapa kok Jerman? Contohnya Yo, biasalah, ya biasalah yang nasionalisme, apalagi Jerman nasionalismenya mesti tinggi sama kayak kita di Indonesia kan gitu kita merasa Indonesia itu negara yang paling kemahri loh jinawi makmur luar biasa kemudian kan selalu kita merasa begitu sebenarnya pusatnya dunia itu dulu di Indonesia tengah-tengah dunia kan Indonesia karena kamu gambar peta mesti Indonesia tengah ya wong kamu orang Indonesia mesti gambar petanya Indonesia di tengah dan nasionalisme semacam itu wajar termasuk Hegel menurut dia ya coba dilihat Jerman Jerman itu tidak ada pemaksaan agama kemudian politik juga tidak mengikat membebaskan bahkan rasnya Jerman juga ras unggulan dan masyarakatnya makmur sejahtera dengan luar biasa jadi puncaknya peradaban ya jadilah orang Jerman nah, itu sarannya Hegel. Jangan jadi orang timur. Apa-apa menjawab sesuatu selalu pakai mitos. Tidak berdaya di hadapan alam semesta. Nah, ya paling tidak jadilah orang Yunani. Meskipun tidak berdaya, yang penting masih waras berpikirnya rasional. Syukur-syukur bisa memuncak di Jerman. Oke, ini tadi sudah disebut. Kalau digambar begini. Jadi kesadaran manusia itu bergerak dari despotisme menuju demokrasi city state itu yang Yunani Romawi tadi dan puncaknya adalah Jerman. Dari sisi kebebasan, dunia oriental, ya oriental itu kan timur. Orientalisme itu kajian ketimuran yang di zaman itu memang banyak dilakukan dalam rangka memahami timur. Kenapa kok mau capek-capek memahami timur, wong orang timur aja nggak mau memahami dirinya biar bisa dijajah. Ya, zaman itu begitu memang. Kan barat sedang ekspansif-ekspansifnya, sedang ganas-ganasnya. Mengembangkan ilmu dan meluaskan wilayah jajahan di sekitar eranya Hegel ini kalau di Indonesia 1800-an 10 sekian itu kan di Indonesia sedang dijajah oleh Inggris. Setelah diawali oleh Belanda dengan VOC-nya. Nanti dijadikan rebutan Belanda, Inggris, Portugis. Belum lagi nanti siapa? Jepang mau ikut-ikutan. Lumayan dia dapat tiga setengah tahun. Kalau Belanda kan sampai tiga setengah abad, itu luar biasa. Tenang aja, orang Indonesia kuat kok. Kalau cuma dijajah aja ndak masalah. Sing jajah sing kesel. Uh, ya. Jadi, nah itu itu dipelajari di antara senjatanya Oriental ini. Dan dalam kesimpulannya Hegel orang Timur itu sistem sosialnya despotik. Yo, kalau memang zaman itu kan belum lahir negara Indonesia jadi ya raja-raja. Pusatnya ada pada raja. Jadi satu orang raja ditaklukkan cukup negara akan takluk. Zaman dulu kan begitu. Kalau mau menaklukkan kerajaan ngapain capek-capek melawan rakyat. Datang aja ke istana. Ken Arok cukup pesen keris satu terus bunuh Tunggul Amentung jadi dia raja. Tidak usah capek-capek pemberontaan. Jadi despotik yang bebas hanya satu orang rajanya yang lain harus manut sama raja. Semua yang lain tidak bebas. Itu era oriental. Naik kelas dikit ke city state. City state itu lumayan demokratis kayak Athena Yunani itu kan sudah demokratis. Itu sebagian orang sudah bebas. Tapi sebagian besar masih belum buktinya apa? Masih ada perbudaan-perbudaan. Jadi perbudaan itu juga mengikuti logika zamannya, jangan salah. Jangan disalahkan kok di Al-Quran masih boleh ya perbudaan-perbudaan. Loh zamannya memang begitu. Kok datangilah istri-istrimu atau budak yang kamu miliki. Ya karena Al-Quran turun zaman itu. Masih membolehkan perbudaan meskipun pelan-pelan kemudian dihapus. Dan gak usah kamu marah-marahin, zamannya memang begitu. Logika zamannya memang begitu. Sama kayak poligami. Al-Quran itu kok tegas sekali ya, boleh poligami. Lah memang zaman itu begitu. Laki-laki itu di antara ketinggian status sosialnya adalah koleksi istri. <tuh> iya, di Arab zaman itu. Perempuan itu, Alhamdulillah Islam datang. Jadi, mending kayak manusia perempuan itu. Sebelumnya, tidak kayak manusia, kayak properti. Kayak barang. Bahkan, kalau meninggal harus diwaris juga. Kalau bapaknya mau meninggal diwariskan. Nah, istriku yang nomor satu sampai tiga, buat anak pertama. Istri yang nomor dua sampai empat, buat anak. Bisa begitu. Jadi, Islam datang kan tidak boleh gitu-gitu kalau istri boleh lebih satu tapi maksimal empat lah yaitu ya toleran nanti nggak boleh istri banyak satu aja kan kasihan juga laki-lakinya karena sebelumnya dia koleksinya bisa puluhan bisa ratusan bayangkan punya istri seratus terus satu aja itu kan yo yuk... melas itu <tuh> <tuh> ya empat lah Lalu itu kan tapi visinya memang emansipasi jadi zaman itu boleh istri banyak itu empat itu bukan nambah istri tapi mengurangi jumlah istri. Kalau hari ini kan empat itu nambah istri. Kalau dulu logikanya bukan nambah tapi mengurangi. Mengurangi dari banyak jadi empat. Yo hari ini logikanya beda. Kalau nikah lebih satu itu kan bukan mengurangi, nambahi. Yo iya pak, yo nambahi masuk mengurangi pak satu jadi setengah. Jadi ya semangatnya memang berbeda. Nah, itu city-state demokrasi. Kalau di negara negara awal Yunani awal masih ada budak. Bahkan konon Sokrates itu pernah juga jadi budak. Plato pernah juga jadi budak. Karena biasanya negara itu kalau negaranya jatuh zaman itu ya otomatis laki-lakinya jadi budak, perempuannya juga jadi budak dijual. Jadi makanya beruntunglah orang-orang kurus, orang-orang yang lemah zaman itu. Kalau dijual enggak laku-laku. Yang yang dicari kan yang besar-besar untuk bantu perang, untuk bantu. Oke. Okay. Nah, di city state masih bagus era klasik. Cuma ya masih banyak perbudaan-perbudaan. Puncaknya Jermanik. Jerman. Orang mulai bebas ngapain sebenarnya simbol Eropa mungkin yang dimaksud ya. Eropa zaman itu orang sudah bisa bebas full. Silahkan ingin apa saja. Agama juga tidak dipaksa mau beragama monggo, mau tidak beragama monggo zaman itu kan menonjol ideologi, agnostisisme, sama sekularisme. Mau jadi orang soleh silahkan, nggak mau ke masjid juga silahkan urusanmu. Agama jadi urusan privat, bukan urusan publik. Dan itu yang menurut Hegel puncaknya kesadaran manusia akan kebebasan. Dan akan ke situ semua, katanya Hegel. Tadi kan dibilang sejarah itu linier, pasti menuju ke sini. Buktinya apa? Buktinya hari ini tidak ada toh yang meng, apa, menyukai perbudaan misalnya. Perbudaan itu tidak rasional, maka lambat laun akan tidak ada perbudaan dipaksa atau tidak dipaksa. Kenapa? Tidak rasional, tidak logis. Peradaban mitos itu lambat laun juga akan hilang, diganti logos. Kenapa? Karena yang rasional tetap akan lebih menang. Proses menuju ke sini itu katanya Hegel ya sifatnya keharusan, deterministik. Pasti terjadi. Sejarah selalu bergerak ke arah yang lebih rasional. Jadi tidak tidak mungkin berbalik prosesnya. Manusia jadi brutal lagi, saling bunuh lagi, insya Allah tidak. Akan lebih rasional. Macet bisa, tapi mundur tidak bisa. Gerakannya tetap linear ke depan. Nanti kita ke belakang ada teori-teori sejarah yang lain yang bilang sirkuler. Tapi katanya Hegel tidak. Secara umum akan linear ke arah yang lebih rasional bahwa ada momen-momen tertentu yang kelihatannya kok setback sebenarnya enggak. Secara umum tetap geraknya dunia ke arah yang lebih rasional. Kalau puncaknya adalah kebebasan penuh, nanti di mana-mana akan lahir kebebasan penuh. Kalau enggak ya akan lahir pemberontaan-pemberontaan. Itu ramalannya Hegel. Jadi ada kesadaran akan kebebasan. Terus Nah, cuma katanya Hegel, kebebasan juga ada jenisnya. Ada kebebasan formal, ada kebebasan substansial. Kebebasan formal itu bebas dari sifatnya individual. Kalau kebebasan substansial itu bebas untuk sifatnya sosial tapi tidak individual. Kak. Kalau bebas untuk kok individual ya nanti lahirnya anarki. Sifatnya sosial, maksudnya apa? Mewujudkan cita-cita sosial. Secara formal kita harus bebas dari ya, dari penindasan, dari hegemoni, dari dominasi dan macam-macam. Itu bebas secara formal. Kalau sudah begitu kita masuk ke bebas substansial. Ketika masyarakat bebas mencita-citakan sendiri, punya ideal sendiri, itu berarti kebebasan substansial. Jangan individual. Kalau individual nanti ada di formal. Yang substansial itu berarti ya cita-cita kemasyarakatan. Dari sini nanti lahir hukum, lahir institusi, lahir macam-macam. Untuk mewujudkan apa? Ideal sosial. Kita harus hidup di dua-duanya. Bebas secara formal dan bebas secara substansial. Kalau kita tidak bebas secara formal, tidak mungkin kita bebas secara substansial. Kalau kita tidak bebas secara substansial, kebebasan formal kita juga mungkin tergadai. Dua-duanya saling berkait. Kalau masyarakat kita terjajah, kita juga hak-hak individu kita mesti juga terjajah. Kalau masyarakat kita tidak bebas memimpikan sesuatu, ya pasti nanti hak-hak kita ada beberapa yang juga ikut termakan. Jadi dua-duanya berkait. Bebas dari dan bebas untuk. Itu jenis-jenisnya kebebasan. Nah, institusi sosial tadi katanya Hegel puncaknya adalah negara. Kalau bulan lalu kita banyak mengkritik negara, malam ini kita ketemu Hegel yang sangat cinta sama institusi yang namanya negara. Katanya Hegel, negara itu manifestasi dari ide universal. Tidak buka lawannya individu. Kalau individu kan ide partikular, rasio mu itu rasio partikular untuk kepentinganmu. Negara memperjuangkan kepentingan yang lebih besar, memperjuang, merealisasikan ide-ide besar. Ya, pasti karena negara ngurusi orang saat negoro A akan bahaya kalau negara mengurusi keinginan orang per orang. Apalagi orang per orang itu elit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Negara harus mikir untuk semuanya, mewujudkan ideal semuanya. Karena disitulah negara berperan. Oleh karena itu kita wajib patuh pada negara. Karena negara yang mikir kita. Insya Allah begitu. Loh iyalah, kita kan harus khusnuzon. ndak boleh suuzon. wong kita khusnuzon apa suuzon, ya sama saja, ndak ngefek. Daripada suuzon terus sakit hati, tiap hari ndak bisa tidur, kan mending khusnuzon. Santai aja. Dipakai ngopi-ngopi aja, santai. Jadi, katanya Hegel begitu. Jadi Hegel sangat khusnuzon pada negara, bahwa negara itu akan memikirkan kebaikan seluruh warganya, maka kita harus patuh. Katanya, Hegel, negara itu penjelmaan dari kemerdekaan rasional yang menyatakan dirinya dalam bentuk objektif. Bahkan, lebih dahsyat lagi, katanya, Hegel, negara adalah divine idea, as it exists on earth. Negara adalah gagasan ketuhanan, ide ketuhanan yang mewujud di atas bumi. Luar biasa, itu harus Allah wakbar itu. Jadi negara, kalau tadi kan ada ide-ide, ide ketuhanan itu kan untuk kepentingannya orang banyak pasti. Dan itu institusinya namanya negara kalau tidak ada negara kita bukan apa-apa. Mungkin maunya Hegel begitu. Karena negara lah yang mewadahi kepentingan kita orang seluruh negara. Kalau kita kan yang kita pikir diri kita sendiri, paling banter kelompok kita. Tapi negara mikir kita semua. Cuma negara itu yang mana kita tidak tahu, pokoknya negara. Jadi yo idealnya begitu. Kalau ada yang tidak begitu, jangan disebut negara. Kalau Pak negara saya kok nggak mikir seluruh rakyat, oh berarti misalnya, ya berarti belum jadi negara yang benar. Negara yang benar itu perwujudan ide gagasan ketuhanan di atas bumi, di atas alam semesta. Oke, ada gagasan lanjutannya. Sebenarnya ini bukan gagasan utama dalam buku Hegel saya suplik dikit aja katanya Hegel orang yang tidak bisa hidup dalam negara tidak bisa beradaptasi secara sosial dia akan terasing keterasingan itu apa ketika kita tidak bisa adaptasi kita tidak bisa mengidentifikasi diri dalam dunia publik di tengah masyarakat kamu merasa tidak cocok sama sekali dengan sistem moral, sistem sosial di mana kamu hidup. Disitulah kamu akan terasing. Wong di sini cara berpikirnya begini, kemudian dasarnya itu, dan kamu tidak cocok dengan ini semua, maka kamu akan terasing. Terasing itu bahasa Inggrisnya teralienasi. Kamu tidak akan bisa merealisasikan dirimu. Kamu tidak akan bisa mengenali dirimu. Kalau kita membenci budaya kita dan kita tidak sependapat dengan cita-cita dan institusi masyarakat di mana kita tinggal, saat itu label kita adalah orang yang terasing. Kita adalah orang yang teralienasi. Teralienasi itu misalnya perasaan kita jadi asing. Kamu tidak kerasan, tidak cocok sama prinsip hidupmu. Merasa sendiri, merasa norma-norma yang ada tidak mewadai kepentinganmu. Kamu merasa hopeless, tidak punya arti, tidak punya harapan, wah ini habis. Kalau sistemnya negara kayak gini, terus cita-citaku tidak akan wujud ini. Terasing sudah kamu, jadi itulah namanya keterasingan. Jadi makanya nasihatnya itu sebenarnya pinter-pinterlah beradaptasi justru. Jadi kalau kamu sendiri yang merasa tidak bisa adaptasi, yang lain hampir semua bisa, ya yang bermasalah kamu. Jangan salahkan negaranya, jangan salahkan institusinya. Wong itu cocok untuk sebagian besar orang ya, kok kamu yang tidak cocok ya. Adaptasi lagi, biar kamu tidak terasing dalam komunitasmu. Jadi ya lagi-lagi karena Hegel sangat cinta sama negara. Negara tidak mungkin jelek versinya Hegel. Oke, itu sejarah. Ah ini pelajaran paling penting dari Hegel tentang sejarah. We learn from history that we do not learn from history. Apa yang kita pelajari dari sejarah ternyata kita tidak pernah belajar dari sejarah. Jadi pelajaran paling banyak yang kita peroleh dari sejarah adalah kita tidak pernah belajar dari sejarah. Buktinya apa? Tragedi berulang terus. Sebabnya sama, modelnya sama, kemarin kita sesali, besok kita ulang lagi. Kemarin kejadian begitu dan kita menyesal, semoga tidak kejadian lagi, biar negara kita tetap kuat. Besok kejadian lagi. Dan itu tidak cuma di kita, ya di seluruh dunia selalu begitu orang. Jadi katanya Hegel akhirnya apa? Ya ternyata satu-satunya pelajaran yang kita dapat dari sejarah adalah kita tidak pernah belajar dari sejarah. Tragedi kita berulang-ulang terus. Darah-darah terus. Kalau kan kemarin ceritanya kita selalu berdarah-darah. Sampai hari ini juga masih berdarah-darah. Berarti apa? Kita tidak pernah belajar dari sejarah. Jadi ngapain bahas roh objektif, roh subjektif? Wong kita tidak pernah belajar dari sejarah. Kesadaran kita tidak pernah geser. Ah, itu kritiknya Hegel pada kita semua. Jadi jangan melupakan sejarah. Bukan berarti sejarahnya kamu apalkan tanggal berapa ada apa. Tapi tadi sejarah yang reflektif. Ayo kita belajar dari sejarah. Dan tidak cuma sejarah kita sendiri, sejarah orang lain juga. Jangan mentang-mentang belum mengalami. Saya kan belum mengalami, Pak. Kalau mengalami sendiri, ya baru saya mau menyesal. Tidak. Belajarlah. Sejak dulu bolak-balik ada pengusaha mercon yang rumahnya meledak. Tapi yang tidak kapok-kapok itu banyak. Masih banyak aja pabrik mercon yang tidak hati-hati. Kayak kemarin. Ini besok mau tahun baru mesti panen mercon lagi. Iya kan? Jadi ada yang bakul mercon di sini. Iya, tidak apa-apa kalau ada yang bakul mercon saya titip mau beli. Anakku seneng. <laughs> Jadi dan kita tidak pernah belajar. Selalu kejadiannya berulang. Itu contoh kecil tentang mercon. Tentang korupsi. Wong oh, yo bolak-balik ada OTT di mana-mana OTT, kok yo ndak ngambil pelajaran. Yang lain masih aja. Nah itu berarti apa? We do not learn from history. Kita ndak belajar apa-apa dari sejarah. Nah itu problem kita hari ini sebenarnya itu. Ada sangat banyak pelajaran dari sejarah, cuma kita ndak pernah belajar. Sejarah hanya kita hafalkan. Mungkin karena memang sejarah, penulisan sejarah kita, jarang yang sejarah reflektif, kebanyakan sejarah original tadi. Misalnya cerita proklamasi, dari proklamasi itu apa sih yang kita ambil, pelajaran apa, dan seterusnya. Ini juga kalimat dari Hegel, untuk menunjukkan bahwa yang lebih penting itu akal kita. Poverty in itself does not make man into a rebel. A rebel is created only when there is joined to poverty a disposition of mind, an inner indignation against the rich, against society, against the government. Jadi dia ngasih contoh bahwa kuncinya ada di pikiran. Kemiskinan itu tidak membuat hidup kita kacau balau. Biasa saja miskin. Tapi kekacauan itu akan tercipta, terjadi. Saat kemiskinan itu diiringi a disposition of mind, sebuah gagasan. An inner indignation tidak terima, protes, mengeluh, tentang orang kaya. Kepada orang kaya, kepada masyarakat, kepada pemerintah. Jadi, yang lebih miskin dari kamu banyak, tapi kok kamu jungkir baliknya sampai segitunya? Mesti karena apa? Disposition of mind. Pikiranmu. Wong yang tidak punya pacar banyak, kok kamu kayak satu-satunya orang di dunia yang jomblo. Apa yang membuat itu? Pikiranmu disposition of mind. Makanya berpikir yang baik-baik saja lah, yang positif-positif saja. Yang tidak lulus-lulus kuliah juga banyak, bukan kamu satu-satunya. Jadi santai saja. Mikir yang enak-enak. Yang, yang sering jadi sumber masalah itu pikiran kita. Pikiran kita sendiri. Jadi hati-hati dengan itu. Kondisi, makanya tadi dia bilang sejarah dia akan berjalan apa adanya, tapi perhatikan di balik itu rohnya, kesadaran kita tentang itu, itu lebih menentukan. Indonesia ini bisa kita sadari sebagai negara yang krisis luar biasa, bisa juga kita pandang sebagai negara yang sangat menyenangkan. Tergantung cara kita menanggapinya ya kita bisa milih. Ya krisis ya bisa saja betapa krisisnya kita. Apalagi kalau lihat TV, baca berita-berita hoax itu -berita, kita krisis luar biasa. Dipakai seneng-seneng juga bisa. Indonesia ini negara paling santai. Tidak masalah di level apapun santai tenang aja. Tidak pernah punya target-target yang penting bisa menikmati hidup. Itu kan bisa katanya siapa krisis coba lihat di luar coba cek di dealer dealer motor dealer dealer mobil itu ayo habis ini kita ngangkring betapa bahagianya hidup kita ya kan jadi kuncinya ternyata di pikiran gitu loh bukan di materi sejarahnya ayo kita atur pikiranmu disposition of mindnya jadi tanggapi secara positif apapun itu. Kalau ada masalah apa apa, oh berarti ini saya disuruh berjuang ini. Saatnya saya berkembang, dialektika dengan masalah sehingga lahir produktivitas, lahir sintesis baru. Kan itu maunya Hegel. Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah itu ada di pikiran. Ya, bukan di pegadean. Oke. Tinggal kamu geser sedikit pikiranmu, yang tadi galau luar biasa bisa jadi seneng luar biasa. Itu loh. Tidak punya pacar, jangan dianggap itu kekurangan, anggap saja itu kesempatan untuk bebas. Loh, kan begitu. Cara mikirnya begitu. Tidak lulus-lulus, anggap saja kesempatan untuk belajar lebih banyak. Jadi, biar tidak galau. Iya, apa-apa kamu buat galau nanti stres. Oke, okay. ini juga menurut saya bagus. A ada banyak kalimat bagus dari Hegel. Silahkan kamu googling sendiri kalau mau. Genuine tragedies in the world are not conflict between right and wrong. They are conflict between two rights. Tragedi-tragedi nyata di dunia... Itu sebagian besar sebenarnya bukan konflik antara yang benar melawan yang salah, tapi adalah konflik antara dua kebenaran yang beda versi. Jadi, bagi saya, ini penting untuk hari ini kita sering tabrakan pendapat sama orang lain, terus masing-masing merasa benar, masing-masing merasa benar itu tidak masalah. Mungkin memang dua-duanya benar. Jadi masalah ketika kemudian ingin menaklukkan yang lain, menunjukkan salahnya yang lain. Tidak, dua-duanya sama-sama benar. Problemnya tinggal bagaimana memanage dua kebenaran ini. Aliran A punya kebenarannya sendiri, aliran B punya kebenarannya sendiri, dan kebetulan hidup di ruang dan waktu yang sama. Maka manajemen sosial lebih penting ditata. Kalau tidak begitu, yang lahir tragedi-tragedi. Jadi problem kita bukan mencari mana yang paling benar, tapi memanage kebenaran-kebenaran yang ada di sekeliling kita. Itu yang kita sering bontang-banting mengatasinya. Makanya sering saya bilang, mungkin problemnya bukan lagi epistemologis, mana benar, mana salah, tapi problem etik, aksiologis. Bagaimana kita mengedepankan etika. Makanya kemarin kita ngaji panjang lebar tentang taklim ta'lim adabul bahsiwal munadzoro, adabul ikhtilaf, karena mungkin lebih penting itunya. Aku benar di versiku, kamu juga benar di versimu, maka bagaimana terus kita bergaul bagaimana kita saling menghargai itu pesan utamanya Hegel. Kenapa? Karena tragedi dunia itu sebenarnya seringkali pertentangan antara dua kebenaran, hanya beda perspektif saja. Jadi cara melihatnya berbeda. Sehingga yang satu melahirkan gagasan A, yang satu melahirkan gagasan B, yang satu ingin pemurnian sehingga lahir model beragama semacam itu, yang satu ingin mempertahankan tradisi dalam kebenarannya sehingga lahir cara beragama yang berbeda. Dua-duanya punya argumen, maka langkah selanjutnya adalah manajemen sosialnya. Bagaimana cara hidup bersama? Oke. Itu tadi yang saya bilang di awal. Only one man ever understood me and he didn't understand me. Nah, ini Hegel mengeluh, hanya ada satu orang yang pernah memahamiku, tapi dia pun tidak paham tentang aku. Ya. Jadi tenang saja kalau tadi kalian tidak paham Hegel ngomong apa tuh Wong Hegel sendiri ngomong tidak ada orang yang paham tentang aku termasuk saya yang ngomong mesti juga tidak paham kalau ketemu Hegel jadi tenang aja kita semua tidak paham jadi Hegelnya sendiri bilang tidak ada orang yang paham eh kita masih belajar tentang Hegel <laughs> Oke, okay. ya karena memang jelimet. Nanti ada ada semacam tradisi di dunia filsafat para pelajar filsafat itu yang belajar filsafat itu merasa bangga luar biasa kalau bisa memahami Hegel karena memang detail pikirannya agak jelimet tapi ya santai saja Hegel sendiri juga sudah tahu kalau kita tidak akan paham tentang pikirannya jadi kita nikmati saja atau kita ambil teorinya Hegel tadi kita ambil hikmahnya saja oke paling tidak kita dapat beberapa kilasan wawasan tentang seperti itulah perjalanan sejarah minggu depan kita lanjutkan eh masih ada ya tak ini tentang filsafat. The courage of the truth as the first condition is the first condition of philosophic study. Jadi, syarat pertama bagi orang yang belajar filsafat adalah keberanian bertemu kebenaran. Kalau ada yang takut bertemu kebenaran, takut kebenarannya yang selama ini diyakini digugat, digoyang, dikritik. Tidak apa-apa, tidak belajar filsafat, karena filsafat hanya untuk para pemberani. Iya, ndak gampang, loh, orang berani. Saya sering baca di WA, di Facebook, ada orang hati-hati, loh, belajar filsafat. Oh, itu kan berarti mengerikan belajar filsafat, itu Jadi, kamu harus hati-hati. Banyak orang takut. Nah, kalau kamu berani bersyukurlah berarti kamu termasuk para pemberani. Karena memang banyak yang pesan begitu. Padahal ya semua ilmu sebenarnya begitu. Kebenaran itu menakutkan bagi yang ingin status quo. Ingin bahwa ya ini sudah selesai hidupku tidak boleh diowah-owahi lagi. Itu sesuatu yang baru dan benar jadi menakutkan. Dan kalau memang mental kita begitu, ya memang tidak usah belajar filsafat. Kasihan, nanti kamu gelisah terus karena kebenaranmu dipertanyakan terus. Jadilah pemberani kalau mau belajar filsafat. Oke, itu wasiat terakhir dari Hegel. <laughs> ya, ketemu minggu depan dengan tokoh besar kita, filosof Muslim jauh sebelum Hegel. Kita bertemu Ibnu Khaldun yang sama-sama ngomong sejarah juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.